Nggak, KPU ya, KPU nggak ada misalkan kontrak dengan penyimpan data yang di luar negeri, nggak ada, semuanya di dalam negeri. Ada pertanyaan berikutnya kan, apa di tendernya? Sudah lama itu Bang, dan itu semua karya anak bangsa, karya para akademisi, cendekiawan kita yang berbasis kampus. Nggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Konyol dan menggelikan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini ternyata menyimpan rahasia. Diam-diam KPU menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap. Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok dalam komputasi awan atau cloud. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu? Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan? Atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Hah? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Hah. Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Tahu nggak, akhirnya mulai terlihat satu persatu ketidakkonsistenan lembaga independen yang bernama KPU atas sikapnya yang katanya tidak bekerja sama dengan server Alibaba. Dan ternyata mereka sudah bekerja sama dengan Alibaba setelah didesak oleh beberapa pihak. Bayangkan, sepertinya mentalitas mencel-mencel ini semakin mendarah daging di pemerintahan ini, baik di lembaga eksekutif maupun lembaga yang independen seperti KPU. Dan sialnya mentalitas mencel-mencel ini dipertontonkan secara terang benderang dan terbuka kepada publik. Apakah bangsa ini sudah mulai gila? Apakah memang netralitas dan moralitas di dalam sistem kelembagaan negara kita ini sudah bobrok? Simak terus videonya. Dampak dari ramainya kasus hasil Sirekap yang banyak menimbulkan spekulasi publik akhirnya menemui titik terang. Komisioner KPU yang awal-awal mengaku bahwa tidak menjalin kerjasama dengan pihak eksternal demi menjaga perintah undang-undang, akhirnya mengakui juga jika bekerja sama dengan perusahaan raksasa yakni Alibaba. Ini tentu adalah pembohongan publik. Kenapa tidak mengakui saja dari awal kalau bekerja sama dengan Alibaba? Bukankah malah menimbulkan kecurigaan saat akhirnya mereka mengakui semuanya setelah mengalami desakan ahli dan publik soal gagalnya sistem rekapitulasi membaca formulir C1 yang akhirnya berdampak pada kecurigaan yang lebih luas tentang permainan penggelembungan suara di antara calon-calon yang bertarung dalam pemilu 2024, baik yang legislatif maupun yang eksekutif. Tentu mengapa tidak jika banyak pihak yang berstatement bahwa server Sirekap ini tidak berada di Indonesia. Maka pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak memiliki otonomi untuk memforensik data Sirekap KPU. Karena pastinya kontrak antara KPU dan Alibaba atau dengan kata lain kontrak negara satu dengan negara lain itu rumit jangkauannya. Apakah ini adalah kesengajaan yang memang dibuat untuk mengatur dan memonopoli wewenang untuk memenangkan salah satu pihak? Ya, semua bisa menjadi kemungkinan. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01. Harus bantu 02. Ya, kepala daerah kami diintimidasi. Pak Koster contohnya. Bentuk intimidasinya seperti apa? Mencoba diintimidasi dulu. Lalu
Pak Koster tetap gerak untuk Ganjar Mahfud. Dicari kelemahannya. Lalu ada pola pengaduan masyarakat Dumas. Berdasarkan Dumas yang direkayasa itu, lalu Pak Koster diundang Kapolda. Hanya dalam waktu sekitar 2 minggu sebelum pemilu. Wali Kota Semarang, bupati-bupati kami, anggota DPR RI kami yang turun. Di Nganjuk itu setiap anggota DPR incumbent turun, yang memiliki basis massa kuat diawasi 3 TNI, 3 Polri, 1 Bawaslu. Ini kan bentuk intimidasi. Kepala desa di Makassar, kepala desa ditekan oknum-oknum dari TNI dan Polri. Masih mau tidur sama istrinya enggak? Oh ya, sampai terucap itu? Iya. Kalau masih mau tidur sama istrinya, ya jangan bantu 03 atau 01. Harus bantu 02. Di Sukoharjo, kepala desa dikasih dana 200 juta. Oleh? Oleh ya jejaring dari negara tersebut. Dan ditarget untuk bergerak memenangkan pasangan 02. Kami tidak salahkan 02, tapi kami salahkan yang abuse of power ini. Yang melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Coba kalau kita perhatikan dari awal, proses pencalonan, terutama pencalonan capres dan cawapres, sudah banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mulai dari tabrak-tabrak MK soal pembatasan usia calon wakil presiden, proses debat, dan isu pengkondisian pejabat dan menteri untuk memenangkan salah satu pihak kan sudah senter di media dan publik. Dari awal memang sudah panas proses pemilu republik ini. Banyak kebohongan yang dilakukan oleh penyelenggara negara pun juga dilakukan secara terang-terangan. Apakah masyarakat tidak menaruh curiga yang kuat akan hal itu? Jika upaya penyingkapan ini dinarasikan sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap kekalahan, maka bahaya betul kondisi mental republik ini. Bagi kami, biarlah kecurigaan kecurangan itu diungkap agar betul-betul terang benderang dan nyata dipaparkan di hadapan publik tentang kondisi politik negeri ini. Menkominfo keceplosan. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya, itu aja. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong karir ini, saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Iya. Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan bukan, politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah. Oh, bukan ya? Pura-pura dalam perahu. Berarti keputusan begini. Semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline. Iya, headline. Iya kan? Semua. Jadi partai politik gitu. 2024 ini semua partai politik pas. Ini berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perujukan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Sekarang kita kembali lagi soal server yang akhirnya ditemukan ada kerjasama dengan pihak luar. Dugaan bahwa server Sirekap dan pemilu 2024.kpu.go.id tidak ada di Indonesia, melainkan ada di China, Prancis, dan Singapura. Maka sudah jelas ini telah melanggar peraturan dan undang-undang, yakni pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta juga melanggar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, bahaya dari adanya server ini di luar negeri adalah berpotensi merusak kemurnian datanya. Ada beberapa bahaya jika clear hal ini terjadi, yakni kekhawatiran pembobolan data privasi masyarakat, karena bisa menjadi target peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sana, atau pemerintah asing yang punya akses atas server tersebut. Kedua, potensi manipulasi sangat mungkin bisa terjadi. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada kerjasama pihak tertentu dari Indonesia dengan pihak penyedia server untuk memanipulasi data hasil perolehan suara di setiap TPS untuk menguntungkan salah satu paslon? Ketiga, keterbatasan akses kita untuk mengelola dan menganalisis data. Terutama jika ada pembatasan akses atau intervensi dari pihak luar untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Dan yang terakhir adalah kesulitan penegakan hukum. Bagaimana jika terjadi pelanggaran hukum terkait data di server Sirekap dan KPU? Tentu penegakan hukumnya akan jadi sulit karena ada peraturan berbeda yang terlibat, baik dari pihak Indonesia
maupun dari pihak negara luar serta pihak perusahaan yang itu akan memangkas waktu, biaya yang itu sangat tidak mungkin untuk diurus di tengah desakan waktu untuk segera menentukan siapa calon presiden yang sah terpilih sebetulnya. Saya katakan bahwasanya lawan Anies itu kalau masalah Ganjar Pranowo dan Prabowo itu tidak berat. Itu enteng saja itu sebetulnya. Tapi lawan berat daripada Anies adalah kecurangan lembaga pemilu KPU, kemudian Bawaslu dan MK. Ini lawan beratnya. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah hal ini cukup menyadarkan kita bahwa sebetulnya perangai politik yang busuk betul-betul potensial terjadi di republik ini? Ini tinggal menunggu waktu untuk mengetahui apakah tontonan ini akan semakin mendekati waktunya untuk ditayangkan kebenarannya, atau justru tontonan ini menjadi alat tukar tambah yang besar untuk dikompromikan demi kemenangan semuanya. Tentu rakyat harus bersikap kritis dan keras atas kejutan-kejutan yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, kita sebagai barisan akal sehat harus tetap menjadi barisan, bukan kerumunan yang mudah dibubarkan oleh iming-iming yang sesaat. Jadi, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat.